Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang mempunyai jumlah museum terbanyak se-Indonesia, yaitu 51 museum. Masing-masing museum mempunyai karakter dan daya tarik tersendiri, sehingga selain menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, museum berkembang menjadi objek wisata edukasi. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 kemarin menganggarkan untuk kepentingan revitalisasi museum, baik Museum Perjuangan, Museum Purbakala Pleret, Museum Batik, Museum Wayang Kekayon, dan lain-lain. Melalui revitalisasi museum ini, diharapkan animo masyarakat untuk berkunjung ke museum semakin banyak. Masyarakat, termasuk kalangan pelajar, bisa belajar sejarah budaya secara langsung seperti saat berkunjung ke Museum Wayang Kekayon. Untuk tiket masuk ke Museum Wayang Kekayon Yogyakarta tidaklah mahal. Harga tiket untuk pengunjung adalah Rp5.000, sedangkan untuk turis Rp10.000. Museum Wayang Kekayon berdiri dan diresmikan oleh pejabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam yang ke-8 pada tanggal 5 Januari 1991. Museum Wayang Kekayon Yogyakarta ini diresmikan menjadi museum sebagai anggota Barahmus DIY yang melaksanakan fungsinya sebagai museum, yaitu sebagai lembaga pelestari, perawat, konservasi, dan juga untuk menyelenggarakan pameran koleksi wayang. Wayang yang ada di Museum Wayang Kekayon Yogyakarta ini tidak hanya wayang kulit, wayang Purwomadyo, dan kedok, tetapi juga menyimpan berbagai macam koleksi benda budaya yang berhubungan dengan pewayangan. Ada wayang wong, koleksi busana wayang, topeng, dan lain-lain. Museum Wayang Kekayon Yogyakarta setelah direnovasi oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun penganggaran 2015 akan lebih memprioritaskan kegiatan untuk para komunitas pecinta wayang dan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk mempelajari wayang. Ada beberapa program yang ditawarkan, antara lain workshop wayang, mewarnai wayang untuk siswa PAUD dan TK maupun siswa SD, SMP, dan SMA. Selain belajar wayang, masyarakat juga bisa belajar gamelan. Museum Wayang Kekayon Yogyakarta membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin bekerja sama di dalam pembelajaran maupun di dalam kegiatan. Selain itu, Museum Wayang Kekayon Yogyakarta diperbolehkan pula digunakan sebagai tempat pertemuan maupun acara pernikahan. Saat ini, Museum Wayang Kekayon Yogyakarta terus berbenah dan menyediakan berbagai macam workshop yang berhubungan dengan wayang maupun berbagai macam paket kunjungan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Museum yang dibuka setiap hari kecuali hari Senin, mulai pukul 8 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat ini sangat cocok sebagai salah satu alternatif tempat wisata yang wajib dikunjungi. Mengunjungi museum mempunyai sensasi keasyikan tersendiri, karena selain berwisata, museum juga merupakan wadah menjelajah sejarah dan menemukan makna masa lalu. Deddy Triyono, Puspadanta, melaporkan.